Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips kecantikan ke kalian semua, yaitu cara membuat masker dari dua bahan, yang dimana bahan-bahan ini sangat dipercaya ampuh untuk menghilangkan flek hitam pada wajah. Penasaran apa saja bahannya? Tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum berlanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lihat apa saja bahannya dan bagaimana cara meraciknya. Jadi ini dia bahan-bahan yang perlu kalian sediakan. Bahan yang pertama, sediakan sepotong pepaya yang sudah matang. Ini saya sudah kupas dan cuci bersih. Kemudian siapkan sepotong buah tomat. Setelah itu, haluskan kedua bahan dengan cara kita parut. Jadi kombinasi dua bahan ini selain ampuh untuk menghilangkan flek hitam pada wajah, masker dua bahan ini juga sangat ampuh untuk mencerahkan kulit wajah, memutihkan kulit wajah, dan menghilangkan kerutan pada wajah. Nah, setelah kedua bahan ini diparut, langkah selanjutnya aduk kedua bahan ini sampai tercampur merata. Nah, setelah tercampur merata seperti ini, kalian tinggal cuci bersih wajah kalian, kemudian aplikasikan masker pepaya dengan kombinasi tomat dengan cara merata. Setelah mengaplikasikan ke wajah, diamkan masker kurang lebih 30 menit. Setelah itu bilas menggunakan air yang bersih. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, flek hitam di wajah cepat tuntas, gunakan masker ini secara rutin 3-4 kali dalam seminggu. Oke semuanya, sampai di sini dulu tipsnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan selalu menekan tombol subscribe. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.